Dari seorang mahasiswi dari Semarang umur 22 tahun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, memantapkan diri saat ta'aruf dengan seorang ikhwan. Pertanyaan apa yang harus saya ajukan kepada ikhwan tersebut agar saya mengetahui apakah kami memiliki pandangan yang sama mengenai kaidah kehidupan sesuai dengan syariat? Mohon doanya Ustaz agar saya segera dipertemukan jodoh yang baik agama dan akhlaknya. Jazakallahu khair. Kami punya lembaga namanya Mawaddah Indonesia. Di situ kami berikan kesempatan orang yang ta'aruf bertanya tapi dikontrol oleh admin itu 11 pertanyaan. Tapi sebenarnya itu tuh mengerucut, kalau saya lebih mengerucut. Jadi misalnya yang ukhti butuhkan dari figur seorang suami apa? Misal pertanyaan pertama adalah bagaimana dia dengan sholatnya ya, di masjid. Bagaimana ibadah-ibadah lainnya, gitu kan? Dia rutin kerjakan atau tidak? Bagaimana hubungan dia dengan kerabatnya secara umum? Itu sudah 2 pertanyaan, gitu kan? Jadi apakah orang tuanya bercerai masih sama-sama? Bagaimana dia berbakti sama orang tuanya, gitu kan? Kemudian pada saat dia jadi suami, apakah dia sudah tahu hak dan kewajiban? Kalau sudah tahu, coba sebutkan. Saya ingin kewajiban apa yang akan Anda jalankan nanti kepada saya? Saya disebutkan, saya kewajiban memberi nafkah ini, gitu kan. Karena kalau dia di sini, dia cuma sebutkan 2-3 poin, Anda bisa kirimkan artikel, tapi hak saya adalah ini dalam agama. Hak Anda adalah ini kalau Anda jadi suami, ini hak saya kalau saya jadi istri, kan gitu. Itu ya, Anda lakukan ini, insya Allah, bagaimana visi misi. Kemudian, tidak kalah penting adalah masalah anak. Nanti kalau punya anak bagaimana? Ya. Rencananya, kalau punya anak, bagaimana pola pendidikannya, ya. Keagama kah, ya. Nanti bagaimana kerjasama kah, tim antara suami istri, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah tentang masalah, dan tadi kalau yang ketiga sudah masuk masalah nafkah ya, hak. Ya. Yang terakhir adalah tentang masalah bagaimana kalau terjadi perselisihan, apa yang langkah akan diambil. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. 5 hal ini insya Allah cukup, biidznillah.